Coba lihat keramaian di sini kawan-kawan. Wow, ini tiba. Sampai geso niger. Ini Kak Bobot Sari yang tiba nih. Nah ini nih. Ban langsung pada naik ini semua. Coba lihat keramaian di sini kawan-kawan. Ini baru tiba loh padahal ini. Baru aja tiba. Padatnya luar biasa. Sugeng Rahayu geser agak maju nih. Baru tiba di Beraan, penumpangnya meludak pol. Ini Sugeng Rahayu untuk tujuan ke Kuningan. Indramayu. Ditambah lagi Harapan Jaya barusan tiba itu. Ini tiba. Ya ampun. Tuh penumpang yang di dalam coba lihat. Udah pada geser-geser ke tengah nih. Yang dari pintu belakang apalagi. Akhir pekan memang luar biasa. Persiapan berangkat lagi nih. Penumpangnya ngadu. Yang di pintu belakang tambah rapat lagi nih. Indramayu langsung berangkat lagi. Sugeng Rahayu Indramayu. Nah itu tiba Pelita Indah. Pelita Indah yang lewat tol juga itu. Penumpang coba lihat. Sebegini banyaknya penumpang. Tembus sampai ke sini-sini penumpangnya. Luar biasa, membeludak pol. Sampai geso minggir. Ini Kak Bobot Sari yang tiba nih, membeludak daerah umum. Coba lihat penumpang Pelita Indah, coba lihat. Sampai ngadek-ngadek Pelita Indah langsung galek. Langsung arah Trenggalek. Sumpah belau daerah umum rek. Ini Pelita yang via arteri. Bis via arteri juga full-fullan ya. Sampai ke depan-depan juga nih penumpangnya nih. Rapet pol. Nah ini nih. Waduh.
Ampun, ampun, ampun. Mobil ya. Kayak di depan juga langsung berangkat loh yang Bobot cari. Ini yang dari pintu depan. Dan ini coba lihat yang dari pintu belakang kawan-kawan, tambah beludak. Dan akhir pekan di Braan beludak. Kayak gini rek. Coba di dalam udah penuh berdiri-berdiri tuh. Penuh berdiri-berdiri. Banyak banget. Nah, ini juga belakangnya Jaya Pas tiba Pelita Indah yang via arteri. Braan memang gak onok sepi nih, apalagi pula akhir pekan. Persiapan langsung berangkat lagi nih. Tepat di belakangnya Pelita Indah, tiba Harapan Jaya Patas sekarang. Patas untuk arah Surabaya Braan udah turun jadi 20.000. Tapi kalau untuk Tulungagung Trenggalek masih tetap turun di Mengkring aja udah beda harga. 35 kalau ke Kediri untuk yang Patas. Langsung berangkat lagi. Dewa. Pada banyak yang turun Braan soalnya. Belakangnya pas tiba Sugeng Rahayu Patas arah Bobotsari Purwokerto. Jaya persiapan langsung berangkat lagi itu. Ganti Sugeng Rahayu Patas yang parkir. Jarak Harapan Jaya rapat banget ya. Pelita Indah, Harapan Jaya. Ini lagi bongkar penumpang. Wah, belakangnya pas ada Bagong. Begitu ramainya Braan sore ini. Ini nih. Luar biasa sumpah. Luar biasa. Gelombang penumpang yang mau oper. Bukan. Tanpa cut, tanpa motong video nih. Oke, tembus belasan penumpang yang turun, tembus belasan penumpang. Mas
masih berdiri-berdiri loh penumpangnya di dalam tuh. Masih berdiri-berdiri. Tanpa ngetem langsung persiapan berangkat lagi. Yo, yang mastik. Bis arah barat setelah ini yang datang bakal dapat penumpang sebanyak ini nih. Ini dari operan Harapan Jaya Bagong tadi tuh. Banyak banget. Cukup banyak juga kok yang naik ke Jaya. Cukup banyak juga yang naik ke bus Jaya. Arah Madiun, arah Nganjuk, Ponorogo bisa nih naik Jaya. Cukup dapat banyak penumpang nih di sini. Sementara itu untuk penumpang-penumpang ini berarti tujuannya ke Ngawi, ke Mauspati, atau juga mungkin nunggu yang Mira atau Sumber nih. Karena soalnya kan pada punya pelanggan setia. Kalau di branch ini ya ini nih pasti pernah naik semua. Bukan langsung pada naik ini semua langsung. Oke pasti. Fix pada naik ini semua kawan-kawan. Coba lihat penumpangnya di dalam tuh udah sampai berdiri-berdiri sekarang. Untung dari pintu belakang udah habis yang naik. Persiapan berangkat lagi. Sugeng Rahayu tertunda dulu berangkatnya, nunggu operan dari Bis Harapan Jaya Patas ini nih. Nah, kan memang kalau penumpang Patas tidak sebanyak ATIB, udah pada langsung oper, pada langsung oper. Harapan Jaya langsung berangkat lagi arah Tulungagung. Salamah sekarang yang tiba, Bagong. Tuh kan, gelombang operan lagi. Gelombang penumpang yang mau oper lagi nih. Nah, hitung sendiri ya. Ada berapa penumpang yang jelas banyak sini. Belasan penumpang, puluhan penumpang tembus ini. Masih terus. Oh, udah. Ganti yang naik sekarang nih. Dinyalakan strobonya. Yang lepas braan penumpang masih berdiri-berdiri loh. Salamah artisnya PO Bagong. Oh, ini arah Bandung ini, Sugeng Rahayu arah ke Bandung.
tadi Bagong, sekarang Harapan Jaya. Berangkat lagi sekarang. Semakin mendung ya. Banjarnegara via Magelang Wonosobo ikannya. Tambah ramai lagi nih penumpang arah barat. Ini pasti banyak lagi yang oper. Satu persatu penumpang mulai turun dan langsung ke tempat bis arah barat. Wah, ini selalu rindu. Langsung arah Trenggalek berangkat. Udah banyak banget yang turun di Beraan soalnya nih. Nah itu dia bis yang ditunggu-tunggu para penumpang nih. Ini bis Mira. Udah ditunggu banyak banget penumpangnya di sini nih. Belum yang di belakang saya. Ambal lebih banyak lagi nih. Nah itu kan udah mulai nyari-nyari posisi. Di dalam pun enggak, Mira tiba udah dalam keadaan penuh loh, penuh berdiri malah. Yang dari pintu belakang coba lihat. Parah ramene, parah pol-polan. Udah nggak cukup, udah nggak cukup. Sumpah dapat banyak banget, puluhan penumpang naik nih dari Beraan sini. Coba lihat penumpang yang di dalam kawan-kawan. Nah pas dinyalain. Yang di belakang sini numpuk-numpuk nih. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini karena sudah maghrib juga. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga selesai dan see you next video.